Nama saya Mustafa bin Sahrin. Lahir di Lipah Kuning tahun 1960. Sekarang 59 jalan 60 tahun. Punya anak satu. Istri satu. Ilmu-ilmu palak ini membuat atau memperhitungnya adalah ulama-ulama terdahulu. Karena ulama-ulama sangat pandai, atau mereka ulama-ulama itu paham dengan perhitungan perbintangan dan ilmu hisab dan lain-lain. Itu belajarnya dengan almarhum Pak Hitam Senan. Almarhum Hitam Senan, dia memiliki sebuah kitab palak dan saya belajar dengan beliau. Kitab palak almarhum Pak Hitam Senan itu seperti Abu Masir, Bintang 12, Tajul Muluk, Ilmu Nujum. Bukan untuk menujum, tapi ada hitung-hitungan juga. Banyak hal-hal yang dibicarakan dalam dunia palak seperti di Tajul Muluk, Abu Masir, Bintang 12, Ketika Batak, Ilmu Nujum itu memang unik banyak. Jadi membuat kita lebih berhati-hati dalam hal bertindak, berbuat, dan seterusnya. 72 dibuang 4, kasih saya 4. 72, 14, bisa 2. 2 tambah 2, 4. Bisa 4 itu tidak lempang percaya. Apa betul demikian? Emang susah percaya semua orang, Mang. Susah percaya? Emang susah. Kalau misalnya... Awas lihat fakta. Tidak ada sifat yang lain lagi. Banyak. Nah. Ada yang tidak perlu diceritakan. Bintang 12 selain perjodohan, juga misalnya untuk memulai pekerjaan pembangunan rumah, memulai pekerjaan pertanian nanam padi umpamanya, itu hitungannya misalnya hari apa, jam berapa dimulai pekerjaan itu. Jadi termasuk komplit juga di kitab itu. Tajul Muluk sebetulnya isinya kurang lebih, cuman hitungannya yang berbeda. Akhirnya sama juga. Kalau misalnya di dalam kitab palak ini, kita palak A mengatakan bagus, palak B mengatakan tidak bagus, itu jarang terjadi. Kalau bagus, semuanya bagus. Padahal rincian perhitungannya tidak sama. Misalnya, ya ada pasangan suami istri menurut hitungan di Abu Masir bahwa ini bagus juga tidak, jelek juga tidak. Artinya sederhana, sedang. Nah, dihitung di ilmu palak kitab lain, ya sama juga. Nah, jadi kitab lain tidak mengatakan bahwa itu baik, di sini bilang kurang bagus, tidak demikian. Padahal rincian perhitungannya berbeda. Misalnya ada 5 ilmu palak, tujuannya hampir sama. Hampir sama. Lalu saya mulai mempelajari itu yang agak detail di salah satu ilmu palak sekitar tahun 82. Nah, kalau kau nikah dengan orang yang nama gini ini, dia antus penurut dengan kau ni, orang ini. Antus, tapi kalau jadi pengusaha, ya itu. Bagusnya kalau memang ada kerja dengan pemerintah, ada kesempatan jadi PNS, oke. Okay. Nah itu, memang di daerah ini, katakanlah di Kecamatan Simpang Hilir, memang ini selalu digunakan orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu mempelajari ini guna untuk jangan sampai mereka, ya ada panduan lah. Dalam hal berbuat, bertindak itu ada panduan. Misalnya, dalam hal perjodohan, dalam hal pekerjaan, misalnya nelayan atau
sebagai petani. Nah, itu katakanlah sebagai pedoman mereka. Nah, kalau saya lihat ya, misalnya melihat nasib seseorang atau perilaku seseorang, ada ilmu palak berdasarkan nama panggilan, ada yang nama asli plus nama mama, bukan bapak, mama yang dipakai. Nah, terus seperti yang saya geluti, saya biasa memakai nama yang bersangkutan tetapi nama asli. Nah, itu setelah dihitung sisanya berapa, baru ada terjemahan dari sisa yang bersangkutan. Nah, begini, memang banyak, saya pun banyak mendengar bahwa ilmu nujum, ilmu falak ini banyak orang mengatakan syirik. Mereka berpendapat bahwa di dalam pemahaman Islam bahwa ada rukun iman dari 1 sampai 6 termasuk ada takdir yang ke-6, artinya sudah diatur yang maha kuasa. Nah, syirik ini sebetulnya bukan saja ilmu palak kalau berbicara soal syirik. Itu banyak hal. Cuma kita tidak boleh menuhankan palak. Sehingga dengan menuhankan palak, sehingga ketuhan kepada Allah SWT, kita tidak percaya pada palak. Nah, ini syirik. Kita tetap percaya kepada Allah SWT bahwa Allah Maha Pencipta, segala-galanya ada pada Allah SWT. Syirik yang lain selain dari palak misalnya, seseorang berobat kepada dokter. Setelah berobat di dokter, dia makan obat dan sebagainya, dia sembuh dari penyakit yang dideritanya. Lalu dia berbicara pada orang lain bahwa saya kalau tidak diobat, tidak berobat pada dokter ini, saya mungkin sudah meninggal. Nah, itu syirik. Kau ini banyak kesal sebetulnya dengan dia ini. Dia ini banyak tidak berani juga dengan kau. Tidak berani terus terang, takut. Kesalnya banyak. Saya kesal banyak. Susah menganukan kepala dia. Tapi emang gitu, karena dia bilang tidak balik lagi. Allah tuh kan memberikan kita yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Setelah dihitung dan saya paparkan, menurut hitungan palak begini, setelah saya paparkan, saya bilang jangan mempercaya ini sehingga mengalahkan kepercayaan terhadap Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu syirik. Kita wajib percaya pada Allah SWT. Segala-galanya kita percaya pada Allah SWT. Ini cuma sebagai pedoman saja. Nah, untuk kehati-hatian kita bertindak, berbuat, dan seterusnya. Memang banyak yang menghalang-halang ini. Mengapa? Karena dianggap ilmu ini adalah syirik, mendahului dari ketentuan yang kuasa. Ya, kalau saya kira ketentuan yang kuasa tetap berlaku, namun kita tidak akan menuhankan kitab, menuhankan perhitungan ilmu falakiyah dan sebagainya, itu tentu syirik. Kalau yang cuma minta hitungkan, nah itu tidak ada syarat. Saya membantu saja menghitungkan. Nah, misalnya perhitungan dalam hal jodoh dan lain-lain, perhitungan masalah perdagangan, pertanian, itu biasa saya membantu mereka untuk menghitungkan. Cuman di akhir kalimat saya tetap mengatakan jangan mempercayai ini 100% sehingga mengalahkan kepercayaan pada Allah SWT. Itu tidak boleh, itu syirik. Di dalam ilmu falak ini, sebagai contoh misalnya, perhitungan di dalam ilmu falak yang menyisakan, ini falak Persi yang saya pelajari. Ada suami istri dihitung, namanya dihitung, jumlahnya dijumlah, kedua yang bersangkutan, baru perhitungan itu dikurangi 9,
sisanya berapa, misalnya sisa dari perhitungan itu adalah 5. 5 itu palaknya jatuh pada, menurut ilmu palak, jatuhnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasangan yang bersangkutan jika amal ibadahnya kuat, maka rezekinya banyak dari tangan orang, dan kemungkinan besar dia bisa naik haji berserta istrinya. Nah, dan di dalam ilmu falak terakhir biasanya kalimatnya ditutup dengan walahu alam. Itu biasa kalimat penutup paling akhir. Nah, artinya segala sesuatu ditentukan oleh Allah SWT. Ya, ini hasilnya. Hasil hitungannya se-6. Se-6. Istri bagus, enggak menjajah. Karena digarang, ini enggak. Untuk mendapatkan hitungan, misalnya nama orang di yang saya terapkan lah ya, misalnya nama orang Ani. Ani itu kalau di untuk menghitung dia berpasangan dengan istri, maka uang nama Ani itu nilainya 11. Ani. A1, N5, I5, 5, 5, 1, 11. Tapi kalau menghitung perangai perilaku seseorang, Ani itu nilainya 15. A1 N4 itu 5, I10 15. Nah, maka 15 15 ini di 15 dibuang 4 sisa 3. Ani, kalau namanya cuma Ani doang kan, dia sebetulnya nama yang dihitung itu nama lengkap. Nah, jadi kalau cuma nama Ani, A1, N4 jadi 5, tambah 10, 15. 15 itu sisa 3. 3 itu orangnya peramah, kerja rumah tangga cepat. Nah, jadi kalau dia istilahnya kerja di rumah tangga itu cepat, ringan langkah bahasanya itu. Ini akan meramal potensi, potensi istri 2 atau tidak. Rezeki. Ada potensi tapi kecil. Oh, kecil mana? Nah, itu salah satu di antara ilmu palak, ada yang pakai nama ibu, pakai tanggal lahir. Nah, terus yang biasa saya berguna pakai nama asli. Nah, nama asli yang calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, nanti nama asli yang dihitung, dijumlahkan, baru dibagi 99. Nah, kalau melihat kepribadian seseorang, itu rinciannya lain lagi, dia dikurangi 4-4 dan sisanya berapa. Artinya cuma 4 kemungkinan, kalau 9, 9 kemungkinan. Salah satu yang dirahasiakan masalah umur seseorang. Memang hitungannya ada, tapi si yang menggunakan tidak mau. Yang pandai, ada seseorang yang mau hitung, biasanya tidak mau menghitungkan. Artinya dirahasiakannya itu. Kenapa? Nah, kemungkinan ini menyangkut masalah takdir, masalah usia seseorang. Memang secara kebetulan atau bagaimana ya, ada saya punya teman, dia pernah minta hitungan umurnya, bahwa umurnya tidak seberapa panjang. Ya secara kebetulan memang teman saya itu memang sudah meninggal, memang umurnya tidak seberapa. Apakah itu memang secara kebetulan? Tapi dia sendiri pernah ngomong dengan saya, itu pernah dihitung. Dan orang yang menghitungnya pun masih hidup sampai saat ini masih. Salah satunya yang saya pernah berbicara dengan orang tua-tua dulu, dia melihat bahwa
di saat pada malam hari sekitar jam 12-an itu melihat yang disebutnya ada bintang belantik. Nah, jika bintang belantik ini berdekatan dengan salah satu bintang lainnya, maka pada tahun itu akan terjadi panas yang panjang. Nah, itu tepat. Kalau memang sudah demikian, itu terjadi panasnya. Nah, itu di ilmu salah satu ilmu perbintangan. Melihat bintang, misalnya ada bintang timur yang agak besar. Bintang itu berada di sebelah timur. Nah, terus ada bintang yang besar di sebelah barat. Nah, minimal dia tahu ini barat, ini timur. Nah, terus ada bintang kelayang itu berada di sebelah selatan. Nah, dari sinilah mereka bisa tahu kalau mereka belayar di lautan yang tidak ada kelihatan pulau. Mereka mempelajar ilmu itu. Mereka tahu bahwa ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ini secara jujur bahwa orang muda sekarang ini, apakah dengan ketidaktahuan mereka sehingga mereka tidak pernah ingin mempelajari ini? Saya kira mungkin ketidaktahuan mereka. Nah, kalau mereka tahu, mungkin mereka mau mempelajari ini. Kalau memang tidak ada yang mempelajari, maka ilmu ini akan hilang dari daerah sini. Ya, minimal orang-orang sini tidak paham ini. Kitabnya pun lama laun kan akan hancur habis. Ya, harapan saya ini akan bisa lestari dan banyak yang hobi, yang banyak yang hobi yang mempelajari dan untuk melestarikan, pertama melestarikan kitab-kitab yang udah agak hancur, misalnya dilestarikan dan ada yang belajar sehingga ilmu ini tetap lestari sampai masa-masa yang akan datang. Nah, adik, begini, kisah seorang ulama di zaman dahulu. Ada seorang ulama yang banyak muridnya. Dia mengajarkan ilmu agama pada muridnya. Jadi salah satu muridnya adalah seorang pedagang. Seorang pedagang ini, dia akan membawa harta dagangannya, misalnya dia berangkat hari Senin. Sementara gurunya pandai menghitung ilmu hisab ini tadi, ilmu-ilmu falak. Jika muridnya berangkat pada hari Senin, dia dalam hitungan si ulama gurunya itu, dia akan dirampok dan dibunuh. Nah, maka si guru bilang kepada muridnya, kalau bisa ditunda saja besoknya baru berangkat. Muridnya bilang tidak bisa, karena perjanjiannya harus berangkatnya hari. Nah, lalu berangkatlah muridnya ini pergi. Lalu si gurunya, si ulama besar ini berdoa, meminta kepada Allah SWT supaya garisan yang tertera di dalam rincian perhitungan falaknya ulama itu jangan sampai jatuh mengenai muridnya tadi. Dia berdoa supaya muridnya bisa dijatuhi dengan nasib seperti itu, cukup di dalam mimpi saja. Nah, kenyataannya itu terjadi. Setelah muridnya kembali, gurunya menanya apakah ada halangan, rintangan di jalan. Tidak ada. Cuman saya di saat istirahat, saya bermimpi, saya dirampok dan saya dibunuh. Itu saja. Jadi penjelasan gurunya, sebetulnya yang menimpa kamu sebetulnya kenyataannya adalah dirampok dan dibunuh. Nah, cuma dia meminta kepada Allah SWT dengan doanya supaya itu dikenakan di dalam mimpinya saja. Nah, hikmahnya yang dapat diambil dari cerita ini, setelah dihitung misalnya tidak baik atau baik, katakanlah buruk menurut hitungan, jangan berputus asa, berdoalah kepada Allah SWT bahwa Allah SWT bisa memberikan sesuai dengan permintaan. Nah, jika itu tidak berdoa, tentu
yang kuasa juga tidak memberikan suatu permasalahan karena permintaan tidak ada. Nah, seperti firman yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum jika kaum itu sendiri tidak mau mengupayakan perubahan itu. Thank you.